Telur ayam negeri. Bunda Sisa bisa menggunakan telur ayam negeri, telur ayam kampung ataupun telur bebek. Oke. Kemudian kita sediakan satu wadah bersih. Pecahkan aja sini telurnya. Oke. Sediakan satu wadah lain. Kemudian kita akan gunakan 2 sendok makan putih telur. Gunakan secukupnya aja dulu Bunda Sister. Kemudian tambahkan dengan 1/2 sendok teh kopi, kopi bubuk. Untuk ini saya gunakan kopi kapal api, Bunda Sister bisa menggunakan kopi merek lain. Oke, 1/2 sendok teh kopi. Aduklah 2 bahan ini dulu, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan sedikit jus lemon. Oke, kita ambil sedikit aja. Jika Bunda Sister tidak punya lemon, Bunda Sister bisa menggunakan jeruk nipis. Tambahkan aja sini Bunda Sister. Kemudian kita aduk lagi. Oke, setelah bahan yang teraduk rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan dan memutihkan kulit wajah, memudarkan flek-flek hitam dan menghilangkan keriput serta kerutan pada kulit wajah. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata selama 1-2 menit, kemudian kita diamkan selama 10 menit. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas flek hitam. Itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.